Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tutorial lagi. Tutorialnya yaitu bagaimana caranya kita mengirim bom chat atau chat yang sekaligus banyak gitu untuk ngerjain teman, saudara, atau siapapun gitu ya, tanpa aplikasi. Caranya itu gampang banget teman-teman. Sekarang kita pilih dulu kontaknya. Target aku yaitu adik aku sendiri. Nah ini tadi habis bikin tutorial teks atau font keren gitu, teman-teman bisa tonton di video aku yang video sebelum ini. Terus sekarang lanjut aku mau contohin gimana caranya kita ngirim bom chat gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Sekarang kita langsung ketik aja tulisan yang akan kita kirim. Tes. Terus langsung aja teman-teman, kita kirim dulu. Aduh, ini ganggu. Pindahin dulu deh ke atas. Kita kirim tes. Kemudian kita ketik lagi. Tes, kita kirim lagi. Setelah itu kita tandai teman-teman, kita tandai dua ini. Terus lanjut kita kirim lagi ke kontak adik aku. Nah setelah ini terkirim, lanjut kita tandai lagi. Terus kita kirim lagi sampai banyak. Lagi kita tandai lagi, kita kirim lagi. Nah begitulah seterusnya teman-teman, gampang banget kan. Nah ini nanti dia pas masuk, pasti pas baca ini dia bete banget karena ngelihat pesannya sekaligus banyak. Kita hitung dulu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Langsung kita kirim lagi. Nah ini akan otomatis jadi 32 kalau kita lagi ya, ini yang terakhir. Nanti dia takutnya dia marah, takutnya dia marah. Ini yang terakhir, kita tandai semuanya. Lanjut terus kita kirim. Oke, ini yang terakhir. Nah kalau mau lebih banyak lagi silahkan tandai lebih banyak lagi sampai handphone yang menerima pesan itu error ya teman-teman. Ini sangat-sangat recommended banget nih buat ngerjain teman atau mungkin pacar yang gak balas-balas chat. Bisa teman-teman kirimin bom chat kayak gini dan ini tanpa aplikasi, dan ini tuh gampang banget. Nah ini udah gak tahu nih udah berapa pesan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.